Okay, now kita berjumpa dalam topik yang kedua iaitu berkenaan dengan the power of 21 days. Okay, the power of 21 days is very simple untuk kita faham adalah sebenarnya is the power of consistency. Okay, so bila kita sebenarnya konsisten dalam ikut meal plan kan, kita konsisten dalam apa yang kita buat dalam hidup ni, sebenarnya kita can do almost anything sebab orang yang konsisten ni dia boleh berjaya insyaAllah dalam apa saja yang dia nak buat. Okay? Dan insyaAllah bila kita konsisten dalam kita punya sharing kan, macam ni saya dah tengok dah actually total daripada kita yang official start 3,000 bulan sampai hari ni 11,000 bulan. Okay? Bila anda keep on sharing dekat dalam group, dekat anda punya IG, dekat anda punya Facebook kan, share what you eat during snacking, share your lunch plate kan, it might inspire others as well untuk ikut sama-sama, eh apa yang you tengah buat ni kan, macam tu kan. So sebenarnya bila sebab orang lain tak ramai yang buat apa yang kita buat, jadi kita akan look so different. Dan jangan takut untuk to be look different than others, sebab sebenarnya benda ni boleh buat orang nak ikut kita, sebab dia mula nampak sebenarnya perubahan kita. Okay, so sebenarnya bila kita berkongsi ni, kita dapat share benda baik dekat orang lain, pahala tu masya-Allah. Just bayangkan kalau kita cakap dengan orang about minum air lah contoh kan, about minum, kau kena minum air banyak tau, sebenarnya kau kena minum 3 liter sehari. Okay, mungkin benda tu light dekat kita, kalau kau tak minum kan sekian bagi tahu kat dia kan. Lepas tu dia start buat, dan sampai bila-bila dia buat, memang dia amalkan 5 tahun, 10 tahun, dia makin sihat and all, pahala kita, perasan tak pahala kita sebenarnya mengalir, walaupun memang actually kita tak nampak sebab bukan kita yang kira kan. So it's a very simple thing yang kita share, not only good for us but good for others as well, insyaAllah. Okay, so insyaAllah saya tak sabar sebenarnya nak tunggu result anda pada esok hari untuk timbangan minggu pertama. Dan perlu saya ingatkan juga, jangan timbang kalau coach tak suruh timbang lagi. Okay, so now kita nak tanya, kita nak tengok juga kenapa 21 hari. Sebenarnya 21 hari ni dia boleh menentukan masa depan kita sebenarnya. Sebab apa? Turun berat ni actually semua orang boleh, tapi apabila lakukan sesuatu selama 21 hari ni, dia ubah habit kita as a total. Contoh dulu kuat makan benda-benda goreng, kuat makan benda-benda yang tinggi garam kan, tapi bila dalam 21 hari ni tak buat benda tu, nanti bila anda mula cuba nak buat pada hari ke-22, you're gonna feel very different. Akan rasa macam, alamak kenapa rasa macam ni macam tu kan. Sebab apa? Badan dah biasa dah buat benda baik ni selama 21 hari. Tu sebab dia. Okay, so kita ambil analogi yang mungkin ramai tak tahu. Saya dulu pun tak tahu, oh gini angkasawan punya training nak pergi overseas macam ni. Okay, angkasawan punya training nak pergi naik bulan ni, dia kena masuk dalam satu camp training yang memang semua benda akan jadi terbalik. Betul tak? Gosok gigi terbalik, makan terbalik, tengok TV terbalik, solat lagi apa semua kan. Okay, so everything terbalik. Okay, pada sepanjang 21 hari tu memang mencabarlah untuk mereka sebenarnya. Mungkin tak lalu nak makan, semua benda jadi haywire kan. Tapi after that, kita akan mula adjust dan kita akan mula jadi biasa. Sama juga macam kita yang tak biasa minum air kan, memang leceh nak pergi kencing kan. So benda ni actually sama, nak makan satu portion, seriously aku boleh makan ke macam tu kan, tanpa bertambah, dulu kuat makan bertambah contoh. Okay, so sama juga actually macam orang nak buat pembenahan. Orang buat pembenahan ni banyak benda, like macam okay, mungkin ibu-ibu yang lepas bersalin lah kan, pun kita actually baru lepas operation kan, benda tu kan. Jadi sebenarnya akan ada adjustment, beberapa adjustment berlaku dekat badan yang mungkin dia tak sama dengan waktu sebelum. Okay, dan ada setengah orang dia tak selama pun untuk selepas tu. Jadi adjustment ni perlu berlaku, dan dia bila kita nak keep benda baik ni, kita konsisten buat selama 21 hari, insyaAllah lepas tu dia akan jadi habit kita. Okay, so anda akan mula rasa seronok. Okay, macam contoh dulu pergi kantin, pilihan makanan masih pilihan tak sihat, tapi sekarang kita ambil yang lebih sihat kan. Okay, ambil yang lebih baik. Dulu minum petang selalu beli kuih muih, memang banyak duit habis kat situ. Tapi setelah join program CKO, masya-Allah, dah banyak jimat dah, sebab dah tak ada dah selection dah tak sihat tu. Mungkin dulu banyak habis duit beli kat boba tea, whatever tea kan yang berada di pasaran sekarang tengah viral tu, tapi sekarang dah ada kesedaran dah tak buat. Okay, so insyaAllah selama 21 hari jika kita keep this habit, dia akan jadi kita punya insyaAllah tabiat kita sampai bila-bila ni yang kita nak. Sebab kita nak turun berat ni adalah bonus, tapi sihat tu nombor satu yang kita nak. Okay, supaya apa? Supaya saya banyak jumpa orang dia terjebak dengan diet 365.
Okey, diet 365 ni adalah diet sepanjang tahun. Masalahnya tak habis tahun ni, tahun depan lagi tambah lagi 365. Why? Sebab dia tak ada ilmu satu, kan? Dia rasa dia buat benda yang betul, kan? Sebenarnya mungkin kita juga dulu macam tu. Kita tak tahu pun cara makan sihat. Oh, exercise lah, nak turun berat eh. Exercise lah, macam tu kan? Oh, nak turun berat eh, daftar gym. Nak turun berat eh, hiking, nak turun berat jogging. Bukan bukan tu sebenarnya. Memang pemakanan, okay? Sebab kita naik berat sebab pemakanan. Kita kena turun berat juga sebab pemakanan. Dan kita kena fokus on konsep calorie deficit tu. Okay? So everything actually starts with our mind actually. Semua start dekat kepala kita. Bila kita kata kita boleh, kita boleh. Bila kita kata kita tak boleh pun, kita akan jadi tak boleh. Okay? So kita will always say insyaAllah. That's why penting eh, kepentingan berada dalam group ni. Okay? It's very very important. Kalau buat sorang-sorang memang kita cepatlah ke laut. Kejap. Daripada pagi sampai tengah hari tu kuat. Petang dah mula tak kuat. Okay, dah aku mula diet balik esok. Okay. Esok punya sedar-sedar dah 3 bulan. Kan? Ya, lepas tu sedar-sedar dah bulan 6. Lepas tu sedar-sedar dah bulan 12. Dah masuk tahun baru. Macam tu kan? Jadi benda yang sama, cycle ni berlaku. Sebab tak ada apa yang berubah daripada segi lain sebenarnya. Kan? Okay. So, macam kita tengok juga kalau orang tabligh keluar berdakwah kan, dia start dengan 3 hari, lepas tu dia ada start dengan 40 hari. Ha? Dia ambil lagi 40 hari kan, macam tu kan. So kenapa? Actually, untuk kita bentuk dia, habit tu, jadi habit, dia akan jadi habit kita. Mungkin dulu tak pandai minum air 1 ke 2 liter, tapi lepas ni kurang air, kita akan mula rasa haus yang teramat-amat. Why? Dah biasa minum banyak. Okay? So commit 100%, ikut meal plan anda. Very important, okay. Jangan bagi any alasan. Kawan ni macam ni lah, aku rasa nak ikut dia. Bukan. Kawan tu tak ada kena-mengena dengan kita. Kita ada kita punya jalan yang kita pilih. Itu kita tengah join program dan kita nak buat bersungguh-sungguh. Okay. So, antara tips for you to actually insyaAllah kekal konsisten adalah first, clean up dapur. Okay, clean up dapur tu jangan ada makanan-makanan tak sihat yang mungkin kita suka makan, macam Maggi ke apa ke, biskut ke kan, yang memang akan menjemput dan sentiasa memanggil kita tu. Okay, get rid of it. Mungkin bagi dekat jiran ke, bagi dekat orang lain yang tak ada kena-mengena dengan program, maybe kan, bagi dia orang sedekah. Okay, so dekat situ kita dah selamat. Adakan buah-buahan yang sihat dekat dapur. And then perlu untuk ada kawan-kawan yang sentiasa menyokong. Next, perlu ada kawan-kawan yang menyokong ni very important ya. Dan jangan kalau kawan tu tak menyokong, mungkin ejek kita ke apa ke, it's okay. Bagi saya, dia ada dua cara untuk kita tengok blessing. This is a blessing. Kalau mungkin dia tak tegur atau dia tak ejek kita, kita tak sedar juga mungkin yang badan kita perlu diturunkan beratnya. Okay, dan kat situ sebenarnya bagi saya, kita should be thankful ada kawan yang macam ni. Memang tak bagus kat dia sebab dia mengejek kita, mungkin buat kita terkecil hati kan. Tapi cakap tak apa, insyaAllah aku akan buktikan. First, buat untuk diri kita sendiri. Ikhlas lillahi ta'ala, bukan kerana orang lain. Okay, so buat kerana Allah, kerana diri kita sendiri. Dan saya nak sihat untuk suami saya, untuk anak-anak saya, dan actually untuk diri kita. Bukan pasal orang lain, bukan berkisar pada orang lain. Macam, oh saya nak kurus sebab lepas ni insyaAllah kau tengok lah, aku akan cantik pada kau, yang tu tak bagus lah. Oh, macam tu. Okay, so kita ada dalam environment yang baik. InsyaAllah dalam group kita ni, bagi support group yang terbaik. Okay, we're gonna give you our very best InsyaAllah as coach. And kawan-kawan dalam group ni, kita, we are one. Kalau semua orang sekali boleh inspire each other, InsyaAllah semua sekali boleh dapat result yang anda idam-idamkan, InsyaAllah. Dan saya nak ucapkan juga all the best untuk timbangan pertama anda, for all match contestant. Okay, so can't wait to see each and every one of you punya result tomorrow. Okay, jangan lupa update dan jangan lupa timbang awal pagi esok selepas bangun pagi. Timbang dulu, okay, timbang dulu, minum air sikit, secawan, okay, kecil je, cawan kecil, minum air, lepas tu timbang, lepas tu tangkap gambar dan gambar timbangan tu hantar pada coach anda. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum.